Para pedagang mengaku harga cabai rawit mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu cabai besar dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga cabai mulai terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai dipicu pengiriman dari sejumlah daerah penghasil cabai di Sulawesi Selatan mengalami terhambat. Harga cabai naik. Yang dari harga berapa, Bu? Dari harga 25 biasa ke 35, naik ke 45, sekarang harga 60. Langsung harga 60. Begitu, Bu. Iya. Selain cabai apa saja yang naik, Bu? Cabai besar? Cabai besar naik, cabai keriting juga naik. Harga berapa, Bu? Sekarang cabai besar harga 25. Kalau cabai keriting? 35. Iya. Per kilo dari ini keriting dari harga dari harga berapa ini? Dari harga 18.000. Langsung naik, ya. Iya. Sejak kapan naik itu, Bu? Sudah 2 minggu. 2 minggu lebih, ya. Bu, alasan sampai bisa naik karena apa? Oh, biasa karena ini ada pengiriman. Kalau ada pengiriman, iya. Pengiriman dari luar.